Hai my guys, jumpa lagi dengan saya Miss Medok. Ikuti perjalanan kuliner Miss Medok hari ini. Kita akan jalan-jalan, makan-makan. Yuk mari. Sore ini kita akan menuju ke Cafe Oya. Letaknya di Jalan Timur. Cafe ini baru saja dibuka guys, jadi masih belum lama. Ya, salah satu tongkrongan yang asik di Kota Madiun. Nanti kita akan bertemu langsung dengan ownernya. Saksikan terus ya guys, check it out. Hai guys, ini kita menuju ke Cafe Oya. Kenapa kok saya pakai topi ya guys? Karena ini hujan guys, tadi kehujanan. Ya, ini di Jalan DS Utomo ya guys. Jalan Timur itu belok kanan. Kita sudah menuju. Ini sudah ada di depan Oya Cafe guys. Mari kita masuk ya guys. Situasinya asik sekali ya guys. Ini area outdoornya. Tempatnya bisa untuk foto-foto. Banyak spot-spot fotonya ya guys. Tempatnya luas dari depan sampai belakang. Kita akan coba masuk dulu ya guys. Nanti kita setelah ini akan cari tempat duduk. Di belakang ini sudah ada tutupannya guys, atapnya, jadi aman. Kalau hujan kita nggak kehujanan. Saat ini kita berada di Oya Cafe, tempatnya tadi kita sudah syuting ya guys. Dan kita beruntung ini ketemu dengan ownernya langsung. Namanya, kita kenalan sendiri aja ya guys ya. Hai C, namanya siapa C? Jeremy. Oh, Jeremy ini ownernya di sini loh guys. Jadi Oya ini bukannya kan gitu. Kita dari tahun 2020 Agustus kemarin, persis tanggal 17 Agustus. Oh, 17 Agustus guys, jadi gampang ingat-ingatannya ya. Terus bukanya ini operasional jam berapa sih? Jam 11 sampai jam 10 malam. Oh, jam 11 sampai jam 10 malam. Tapi kalau PPKM ini gimana sih? PPKM ini cuma kita dibatasin cuma 25%. Nggak ngaruh ya, wah luar biasa. Lalu itu kenapa kok dinamain Oya, kan unik gitu loh namanya. Oya itu satu desa di satu ini di Greece ya. Jadi dari tempatnya gitu. Artistik sekali ya Cik, makanya tempatnya juga cozy, nyaman gitu ya Cik ya. Pengennya sih sesuatu yang beda lah di Madiun, karena kan kalau di Madiun waktu ya banyak banget rumah-rumah lama kan, rumah-rumah di kafe. Nah itu adalah orang-orang datang ke sini tuh spotnya banyak, banyak kenal negara-negara gitu. Oh iya iya, oke sih. Memang sudah mewakili ya guys ya, memang tadi saya sudah melihat sekitar, memang mewakili apa yang diinginkan oleh orangnya. Top deh, sukses ya Cik. Saya tak makan ya, ya. Saya sudah memilih tempat duduk ya guys. Kita duduk di sini aja, karena kita bersama orang banyak. Menu-menunya ya guys. Oh ya Cafe, ada nasi goreng guys. Iya. Oke. Ya wes aku ya. Thank you. Pancake. Lihat mangga nih. Pancake itu. Iya.
Guys, ini menunya sudah datang semua ya guys. Nasi goreng isolasi mandiri ya guys. Dan ini bakmi kuah. Ini sate tahu. Ada sempolan. Ini tehnya dikasih biskuit ya guys. Lalu pancake. Ini getuk ya guys, getuknya modelnya seperti itu. Makan ya guys. Pertama kali yang akan kita coba apa ya? Nasi goreng dulu aja guys. Nasi gorengnya enak guys, ini ada telur dadar, timun, selada, kerupuk udang. Ayo kita coba ya guys. Tadi aku minta yang tidak pedas. Ada baksonya juga guys. Bakso sosis. Ini berhubung macam-macam guys yang akan kita makan nanti, kita mau nyoba ini kuahnya guys. Ini kuahnya ini ada ayam, ada baksonya guys. Ini kuah ayam sama bakso. Kita mau coba juga ya guys. Hari ini kita mau makan banyak. Ya, rasanya kayak mie instan itu loh guys. Tapi ya enak kok. Manis, gurih. Sate tahunya seperti ini loh guys. Bumbunya sate benar-benar terasa, ada daun jeruknya dan juga ada brambangnya ya guys. Kalau ada yang mau dengan pedas dikasih juga sambelnya guys. Ini dia, mantap lah guys, empuk guys. Kemudian yang mau kita coba ini sempolan. Kita makan banyak sekali hari ini ya guys ya. Sempolan ini biasanya dicocol dengan saus ya guys. Seperti ini. Ini seperti aci terus dibalur telur dan digoreng gitu loh guys. Kita coba ya guys. Karena telur kalau digoreng itu diapa-apakan masih enak, mantap. Getuk ini biasanya kan dari singkong ya guys, nggak tahu ini nanti apa dalamnya. Jadi singkong dihaluskan, diberi coklat dan keju guys, dibulat-bulat. Mantap kali guys, manis-manis.
selanjutnya menanti. Pancake guys, pancake-nya ini ada ice cream-nya, ada astarnya, gula halus, coklat. Terus pokoknya dessert-nya manis guys. Hari ini kita makan macam-macam. Pancake ya guys, pancake-nya benar-benar empuk, manis, dipadukan dengan es krimnya guys. Makanan di sini memang enak-enak semua guys, kamu harus coba langsung ya guys. Soal harga juga murah kok guys, nggak mahal. Ditunggu ya di sini. Ini kita tugasnya menghabiskan nasi gorengnya guys, karena nasi goreng ini adalah pesanan saya, yang lainnya saya hanya cicip-cicip guys. Cicip-cicipnya banyak sekali. Suapan terakhir untuk nasi gorengnya guys. Ini memang berapa kok? Agak satu. Habis tak bersisa ya guys, berarti mantap ya guys. Ini ownernya memberi kita ice cream guys, bagus ya guys tempatnya. Enak guys, ice creamnya vanilla, ada seperti aspar. Ada message-nya juga guys, mantap. Ini makanan penutup kita guys, yang terakhir di sini. Apa ini guys? Tapnya ini ada coklatnya dan keju guys. Dalamnya dikasih meses gitu loh guys. Mantap guys, mantap. Sedikit bocoran ya guys, tadi itu ice cream, crepes dan pancake itu kita disuruh mencoba guys, oleh ownernya dikasih free. Tapi dessertnya benar-benar mantap juga kok guys. Jadi kalian langsung ke sini ya guys, di Oya Cafe Jalan Timur. Kita sudah makan banyak, tetap minumannya es teh tawar guys, 0 kalori karena terlalu banyak kalori hari ini guys, yang kita makan. Dan sayangnya hari ini karena PPKM, tempat gym kita juga tutup guys. Ya, makan bersama-sama keluarga ya guys, enak sekali. Enak nggak Ce? Si Lili? Enak. Gina, ma? Gimana ma? Enak? Pak? Kan ya guys, jangan lupa habis makan harus bayar. Kita ke kasirnya ya guys ya. Ini tadi orderannya ada es teh tawar hangat, ada es krim, nasi goreng, krim pas, pancake, mie-nya 2 ya, sama gedok tawang mangga, sate tahu sempolan, totalnya 80.000. 80 ya, sebentar mas. Ya guys, tadi kita sudah makan, sudah bayar, saatnya kita pulang ya guys. Segitu banyaknya tadi habis 80.000 karena banyak didiskon oleh ownernya. Ownernya baik sekali ya guys ya. Ikuti perjalanan kuliner Mes Medok berikutnya ya guys. Kita jalan-jalan, makan-makan. Yuk mari.